Untuk sekolah, terima kasih banyak, banyak banget. Saya mengucapkan terima kasih karena saya sangat-sangat dibantu, sangat-sangat merasa terbantu dari yang saya masa-masa terpuruk saya sampai akhirnya bisa bangkit lagi, akhirnya semangat belajar lagi. Itu sangat-sangat apa, kesabarannya, bimbingannya, supportnya gitu kan. Terus buat adik-adik yang misalnya kayak saya juga awal-awalnya kayak sedih-sedih gitu masuk PGRI mungkin karena last resort juga gitu kan, itu jangan khawatir. Saya mengalami sendiri gitu. Kalau bisa di PGRI itu gak kalah sama sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah favorit yang ada di Depok, kita gak kalah. Kurikulum kita tuh bagus. Terus habis itu juga selain kurikulum pembelajaran juga, kurikulum yang di luar pembelajaran juga, kayak kegiatan-kegiatan kita ada literasi, terus kita juga ada podcast. Terus habis itu ada juga pengembangan diri. Pengembangan diri ada banyak banget, ada jahit, ada pembaca Al-Quran dan lain-lain. Itu pokoknya kita tuh kurikulumnya juga lumayan top, jadi gak kalah gitu. Terus habis itu untuk jalur SNBP juga kita tuh disponsor sama USS itu sangat-sangat membantu untuk menganalisis kayak misalnya nilai rapot kita gitu kan, misalnya mata pelajaran pendukungnya, itu benar-benar bantu banget. Dan gak ada di semua sekolah, kayak maksudnya gak ada di banyak sekolah, kita tuh ada. Terus untuk jangan khawatir juga kalau misalnya buat teman-teman yang belum dapet SNBP, SNBT gitu, masih ada jalur mandiri. Kalau misalnya sekolah kita sendiri, kita juga punya kuota PPKB, jadi gak kalah sama sekolah-sekolah lain gitu deh. Makanya jangan nyesel deh. Jabar Speak Up juga ya? Iya, ikut Jabar Speak Up juga. Itu juga programnya dari ADN PGRI. Terus PGRI juga kerjasama sama PGRI lainnya, tuh sama Ibunka juga. Khusus ya, PGRI Jabar Speak Up ya? Iya, PGRI Jabar Speak Up. Terus ada Ibunka juga, kita kerjasama sama Yokohama National University. Ikut juga itu ya? Ikut juga, itu lumayan juga. Lumayan banget itu sertifikatnya dipakai, saya pakai sendiri gitu kan. Terus ya pokoknya banyak banget hal yang kalian bisa dapetin, banyak banget pengalaman yang kalian bahkan gak tahu kalian bisa dapetin gitu. Dan pastinya nggak sangat-sangat tidak terlupakan sih untuk sekolah di sini gitu. Dan recommended kita. Sip. Satu lagi nih. Apa lagi? Emang tadi kan senasib ini kan untuk ini pas PPDB sekarang ini ya. Oh iya, PPDB. Nah, kalau ada nih anak SMP yang ternyata nih wah nggak dapat yang mana, obsesinya pengen ke negeri-negeri yeah. Gimana itu pesannya? Sama dulu saya gitu juga gitu, tapi penting untuk kita merasakan dulu gitu. Jadi gak usah ditahan-tahan. Gak apa-apa kalau misalnya untuk sedih, gak apa-apa, sediakan waktu untuk sedih dulu, untuk mengeluarkan semua emosi dulu. Jadi ketika kita udah selesai, udah keluar semua emosinya kita, jadi kita udah siap lagi nih untuk bangkit lagi. Kita udah siap untuk ke arah selanjutnya, pikiran kita lebih jernih gitu. Jadi gak apa-apa sedih-sedih dulu, tapi percaya kayak rencana Allah lebih baik dibanding rencana kita gitu. Oke, terima kasih. Kayak ganti nih.